Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dan selamat datang buat yang baru bergabung di channel Awan TV. Channel yang membahas tentang sesuatu hal yang tidak ada pentingnya sama sekali. Oke, langsung saja di video kali ini kita akan membahas informasi dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yaitu 5 kota kecamatan termaju di Kabupaten Wonosobo. Untuk informasi selengkapnya, silahkan disimak sampai selesai. Kabupaten Wonosobo terletak di Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 15 kecamatan dan beribu kota di Kota Wonosobo. Berikut 5 kota kecamatan termaju di Kabupaten Wonosobo. 1. Kertek. Pusat pemerintahan kecamatan ini berjarak 8 km dari ibu kota Kabupaten Wonosobo. Kecamatan ini berada di lereng Gunung Sindoro dan diapit dua gunung, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Tidak heran kalau kecamatan ini merupakan kota satelit dan merupakan kota terbesar kedua setelah Kota Wonosobo. Kecamatan Kertek berada di ketinggian antara 700 meter hingga 1150 meter di atas permukaan air laut. Luas wilayah kecamatan ini adalah 95,7 km persegi. Kecamatan ini terdiri atas 21 desa atau kelurahan. Batas wilayah Kecamatan Kertek antara lain sebelah utara Kabupaten Temanggung, sebelah timur Kecamatan Kalikajar, sebelah selatan Kecamatan Selomerto, dan sebelah barat Kecamatan Wonosobo. 2. Selomerto. Luas wilayah kecamatan ini adalah 39,69 km persegi. Rata-rata suhu udara antara 24 sampai 29 derajat Celcius dengan ketinggian 560 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Selomerto mempunyai komoditas unggulan budidaya pertanian seperti padi, jagung, dan ubi kayu, dan komoditas perkebunan seperti salak, durian, rambutan, pisang, dan nangka. Kecamatan Selomerto terdiri dari 24 desa atau kelurahan. Batas wilayah Kecamatan Selomerto antara lain sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaliwiro, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kertek dan Kecamatan Kalikajar, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Leksono, dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wonosobo. 3. Sapuran. Luas wilayah kecamatan ini adalah 77,73 km persegi. Kecamatan Sapuran berada di daerah pegunungan. Ketinggian wilayahnya antara 650 meter sampai 1210 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan ini berjarak 18 km dari ibu kota Kabupaten Wonosobo. Kecamatan Sapuran terdiri dari 17 desa atau kelurahan. Batas wilayah Kecamatan Sapuran antara lain sebelah utara Kecamatan Kalikajar, sebelah timur Kecamatan Kepil, sebelah selatan Kecamatan Kepil, dan sebelah barat Kecamatan Kalibawang. 4. Garung. Jarak Kecamatan Garung dari ibu kota Kabupaten Wonosobo adalah 8,5 km ke arah utara. Pusat pemerintahan Kecamatan Garung berada di Kelurahan Garung. Kecamatan Garung dilintasi jalan utama Wonosobo Dieng. Kecamatan ini juga terkenal dengan tempat wisatanya, yaitu Telaga Menjer, yang juga dijadikan PLTA Garung, yang dioperasikan oleh PT Indonesia Tower. Luas wilayah kecamatan ini adalah 51,22 km persegi. Kecamatan Garung terdiri dari 15 desa atau kelurahan. Batas wilayah Kecamatan Garung antara lain sebelah utara Kecamatan Kejajar, sebelah timur Kecamatan Kejajar dan Gunung Sindoro, sebelah selatan Kecamatan Mojo Tengah, dan sebelah barat Kecamatan Mojo Tengah. 5. Kejajar. Kecamatan ini terletak di dataran tinggi Dieng, berada di ketinggian antara 1.328 meter sampai 2.121 meter di atas permukaan air laut. Luas wilayah kecamatan ini adalah 57,52 km persegi.
Sebagian besar wilayah di kecamatan ini digunakan sebagai tegalan atau lahan pertanian. Oleh karena itu, Kecamatan Kejajar sangat terkenal karena pertaniannya. Produksi pertanian yang menonjol adalah pertanian kentang, kubis atau kol, serta daun bawang. Di Kecamatan Kejajar juga terdapat perkebunan teh yang dikelola oleh perusahaan teh PT Tambi yang berlokasi di Desa Tambi. Selain itu, yang menonjol dari geografi Kecamatan Kejajar adalah Pegunungan Dieng. Dataran tinggi atau Pegunungan Dieng ini menjadi salah satu favorit tujuan wisata di Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah. Kecamatan Kejajar terdiri dari 16 desa atau kelurahan. Batas wilayah Kecamatan Kejajar antara lain sebelah utara Kabupaten Batang, sebelah barat Kabupaten Banjarnegara, sebelah selatan Kecamatan Garung, dan sebelah timur Kabupaten Temanggung. Ya, demikian pemirsa informasi mengenai 5 kota kecamatan termaju di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan serta pengetahuan buat kita bersama. Selanjutnya, jika ada kesalahan serta kekurangan dalam video ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Tunggu video kami selanjutnya dan sampai jumpa.